Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam ringkas 10 pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan agar pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk membendung wabak COVID-19. Seri Paduka Baginda turut memberi perkenan tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Dato' Indra Ahmad Fadil Shamsuddin dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Al-Sultan Abdullah turut berkenan terhadap cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai ahli-ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan yang berkaitan. Jawatan kuasa itu akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat dapat ditamatkan lebih awal. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri selama 14 hari bermula esok dijangka tidak memberi impak ekonomi yang begitu ketara. Ia berbanding pelaksanaan 4 fasa PKP pada Mac tahun lepas. Pensyarakanan Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, kerajaan telah membuat persediaan terperinci selain melakukan beberapa penambahbaikan bagi melaksanakan PKP di negeri terlibat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Meskipun penularan pandemik itu menyukarkan pergerakan, namun ia dilihat dapat membuka peluang kepada syarikat-syarikat meneroka peluang perniagaan baharu. Penganut Hindu dinasihatkan agar meraihkan perayaan Ponggal dalam keadaan norma baharu di kediaman masing-masing. Gesaan dibuat oleh Presiden Malaysia Hindu Sangam MHS Dato' RS Mohan Shan. Katanya kehadiran individu ke kuil juga adalah terhad kepada 30 orang pada satu-satu masa mengikut prosedur operasi standard SOP rumah ibadah. Sambutan secara besar-besaran perlu dielakkan bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19. Perayaan Ponggal lazimnya disambut selama 3 hari bermula Khamis ini. Jangan sekali-kali menghidupkan enjin kenderaan yang tenggelam selepas beberapa hari akibat banjir. Menurut penasihat teknikal otomotif DIMB Consultant Dato' Insinyur Muhammad Dalib, ini bagi mengelakkan kerosakan kereta yang lebih teruk. Perkara lain yang perlu dititik beratkan adalah keadaan minyak gear. Pemilik kenderaan harus menggantikan minyak gear dan enjin bagi memastikan kelancaran enjin kenderaan. Beberapa ekor gorila di Taman Safari San Diego di California, Amerika Syarikat diuji positif COVID-19. Perkara itu disahkan pengarah eksekutifnya Lisa Peterson. Hasil ujian yang dijalankan oleh Makmal Perkhidmatan Veterina Jabatan Pertanian menunjukkan terdapat bukti kewujudan virus SARS-CoV-2. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.